Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya channel Photoshare ya guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video PMV ya, jedak jeduk menggunakan lagu DJ Jungle Dutch ya guys ya, full beat ya. Oke, tentu saja menggunakan aplikasi yang seperti biasa ya, yaitu KineMaster dan aplikasi tambahannya BeatSync. Oke, nggak usah berlama-lama lagi untuk contoh hasil videonya. Kalian lihat video seperti berikut ini ya guys ya. Oke, kurang lebih contohnya seperti itu tadi ya guys ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kalian buka aplikasi yang namanya KineMaster ya. Oke, setelah itu klik icon plus, kalian pilih 1:1 ya, kalian klik berikutnya. Oke, kalian tunggu ya, setelah itu kalian pergi ke pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,4 ya, kalian tambahkan 2 foto ya, tambahkan 2 foto 1, 2. Oke, setelah itu ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3, kalian tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2, tambahkan 1 foto. Ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3, tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya ya, lebarkan timelinenya dengan 2 jari ya. Oke, klik foto yang pertama, tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian cari animasi masuk, pilih yang nomor 33 ya, yang nomor 33. Oke. Lalu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk juga. Animasi masuk, pilih yang nomor 33 ya. Oke. Klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk, pilih yang nomor 3 ya. Oke, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya. Oke, centang, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk juga. Animasi masuk, pilih yang nomor 2. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya. Oke, centang, setelah itu klik foto yang terakhir, tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 4, setelah itu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya. Oke, centang, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, kalian simpan, setelah itu kalian kembali ya. Kalian klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 3 video. 1, 2, 3. Oke, setelah itu kalian simpan ya. Kalian simpan. Kalian simak baik-baik ya guys ya, supaya kalian tidak minum bodrek ya. Jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian kembali lagi. Kalian klik icon plus, kalian pilih rasionya 1:1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari dinamis ya, kalian cari dinamis. Dinamis, oke, kalian pilih yang nomor 1, setelah itu klik teks judul, kalian spasi aja ya, atau kalian tulis nama Instagram gak apa-apa. Oke, setelah itu kalian ke awal video, ke awal ya, usahakan di awal, tambahkan audionya, nanti bahannya ada di komentar ya, yang gak bisa download bisa DM Instagram saya ya guys ya, nanti saya kirim lagunya ya. Kalian cari lagunya, judulnya apa ya, lupa ya guys ya.
Nah, yang ini ya. Lalu kalian kembali ya, kalian kembali. Kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1 banding 1. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian ke pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1 ya, tambahkan 10 foto, tambahkan 10 foto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Setelah itu kalian lebarkan timeline-nya. Lebarkan timeline-nya ya. Kalian klik foto yang pertama, lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya guys ya. Sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah semua, setelah itu kalian ke awal, kalian klik lapisan. Lapisan lalu stiker, kalian tambahkan stiker yang namanya space loop. Kalian cari space loop. Oke, pilih yang bawah kanan ya. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lebarkan, oke, setelah itu panjangkan durasinya sampai akhir ya, sampai akhir. Oke, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur. Menyampur lalu pilih hamparan ya. Oke, centang, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya. Kalian ke akhir, klik media. Tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 4 video. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Kalian simak ya. Jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya. Yang ada musiknya tadi. Kalian ke akhir, kalian klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan ya, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian ke awal video tersebut ya. Ke awal video tersebut, nah di situ ya. Lalu kalian klik lapisan, lapisan lalu efek, kalian tambahkan efek replika adegan. Kalian cari replika adegan. Oke, kalian tambahkan ya. Setelah itu durasinya kalian samain ya dengan video tersebut ya. Oke, lalu lebarkan sampai full. Oke, lalu ke pengaturan efek. Pengaturan efek ya guys ya. Abaikan ubah jadi 1. Atas ubah jadi 2 ya. Oke, setelah itu kalian scroll ke bawah. Cerminnya kalian ubah jadi 1. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal video tersebut lagi ya. Nah, di situ ya guys ya. Kalian klik lapisan. Lapisan lalu efek, tambahkan efek yang namanya cermin dimensi. Kalian cari cermin dimensi ya. Oke, tambahkan. Durasinya kalian samain. Oke, setelah itu kalian sesuaiin ukurannya ya. Sesuaiin ukurannya, taruh di kotak yang bawah kanan ya. Kalian sesuaiin ukurannya. Kalau kurang besar, kalian besarin ya. Pokoknya pas di kotak yang bawah kanan. Oke, jika sudah dirasa pas, kalian duplikat ya. Kalian klik titik tiga yang atas itu, lalu duplikat. Kalian taruh di sebelah kiri atas ya. Nah, di situ kalian pas-pasin ya. Jika sudah pas, kalian centang. Oke, lalu kita klik video yang itu ya. Klik videonya ya. Kita klik videonya. Nah, yang ini. Lalu kalian duplikat sebagai lapisan ya. Duplikat sebagai lapisan. Oke, lapisan ini kalian lebarkan sampai full. Lebarkan sampai full ya. Oke. Lalu kalian ke yang namanya apa itu, pemangkasan. Pemangkasan kalian aktifkan topengnya, lalu klik bentuk, pilih segitiga yang itu ya. Nah, yang itu. Lalu kalian duplikat ya. Kalian duplikat. Oke, lalu klik lapisan video yang bawah ini. Lalu ke pemangkasan. Lalu klik bentuk, pilih segitiga yang sampingnya. Oke, jika sudah kalian centang, klik lapisan video yang atas, kalian ke awal lapisan ya. Nah, di situ kalian klik icon kunci. Oke, setelah itu kalian ke tengah-tengah lapisan ya, guys ya. Ke tengah-tengah lapisan. Nah, di situ lapisan foto, lapisan videonya kalian tarik ke kiri bawah ya. Oke. Lalu kalian tandain dulu ya. Oke, lalu ke akhir lapisan videonya kalian kembalikan lagi ke tengah ya. Oke, jika sudah kalian centang, klik lapisan video yang bawah, klik icon kunci di awal ya. Oke, lalu ke tanda ungu, kalian tarik lapisan videonya ke kanan atas, kalian usahain sama ya ukurannya. Oke, lalu kalian ke akhir, kalian kembalikan lagi ke tengah ya, kembalikan lagi ke tengah. Oke, jika sudah kalian centang ya. Oke, lalu ke pengaturan ya, pengaturan.
Lalu penyuntingan durasinya 1,6, 1,6 ya, kalian tambahkan satu foto ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari Halloween Party dari Beijing. Halloween Party kalian pilih yang nomor 1 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian kembali ya, klik icon plus, kalian pilih rasionya 1:1 ya guys ya, 1:1. Oke, berikutnya, setelah itu kalian ke pengaturan lalu penyuntingan ya. Pengaturan penyuntingan durasinya 1,6 ya, lalu kalian tambahkan gambar atau latar warna hitam ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya sampai lebar banget ya, dengan 2 jari ya guys ya, lebarkan sampai lebar banget. Setelah itu kita tandain bitnya, yang pertama di 0400 ya, tandain. Oke, lalu ke 0600, oke, tandain, lalu ke 1000 atau 1 detik, oke, tandain, lalu ke 1200 ya, oke, tandain. Oke, setelah itu kalian perkecil timelinenya. Kita ke awal. Nah, di situ kalian klik lapisan media, kita tambahkan foto yang kita buat jedak-jeduk ya. Yang foto yang pertama ya. Nah, yang ini. Lalu kalian ke awal lapisan ya. Ke awal lapisan kalian lebarkan. Lebarkan melebihi kotak ya, guys ya. Lebarkan melebihi kotak seperti itu. Klik icon kunci, lalu kalian ke akhir ya. Kalian tambah kunci atau tandain kuncinya, lalu kita perkecil fotonya, lalu kita miringkan ke kanan ya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kalian lebarkan sampai melebihi kotak hitamnya ya. Oke, lebarkan. Setelah itu kalian ke tanda ungu yang pertama, ke tanda ungu yang pertama ya. Nah, di situ kalian klik icon kunci ya, lapisan fotonya, tambah kunci. Oke, lalu ke tanda berikutnya tambah kunci, lalu ke tanda berikutnya tambah kunci, lalu ke tanda berikutnya tambah kunci. Oke, setelah itu kita ke samping tanda kunci yang pertama. Nah, di sampingnya ya. Oke, tarik fotonya ke bawah. Oke, lalu ke samping tanda berikutnya, tarik foto ke bawah. Lalu ke samping tanda berikutnya, tarik foto ke bawah. Ke samping tanda berikutnya, tarik foto ke bawah. Ke samping tanda berikutnya, tarik foto ke bawah. Oke, jika sudah kalian centang. Lalu kita ke tanda ungu yang detik 1 ini ya guys ya. Nah, yang ini, klik lapisan foto, lalu kalian bagi di playhead. Oke, lalu ke tanda berikutnya. Nah, di situ kalian klik lapisan foto, lalu bagi di playhead. Oke, lalu klik lapisan foto yang kalian bagi ini, lalu kalian ke pencerminan ya, kalian ubah cermin ya. Oke, setelah itu kalian centang. Kita ke awal, kalian klik lapisan, lalu media, kita tambahkan gambar atau latar warna putih ya, warna putih. Oke, lebarkan sampai full ya, sampai full. Oke, lalu kalian pilih menyampur, lalu pilih hamparan ya. Oke, setelah itu kalian perkecil durasinya menjadi 0300 ya, 0300. Oke, setelah itu kalian kasih animasi keluarnya memudar ya. Oke, centang. Setelah itu kalian duplikat ya lapisan putih ini. Oke, taruh di setiap tanda ungu ya, awal lapisan di tanda ungu. Nah, seperti itu ya, kalian duplikat gitu ya guys ya. Nah, duplikat lagi, pokoknya taruh di setiap tanda ungu ya, tidak saya potong ya supaya kalian paham ya. Duplikat, oke, taruh di tanda ungu berikutnya. Kalau sulit seperti ini ya, kalian lebarkan timelinenya ya, lebarkan timelinenya dulu. Kita coba, masih sulit, kita lebarkan lagi timelinenya, lalu kalian pasin ya. Oke, nah, bisa kan? Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Setelah itu kalian simpan. Oke, kalian tunggu ya, project yang satu sudah selesai. Lalu kita kembali, lapisan fotonya kita hapus ya, kita buat project yang kedua, lapisan fotonya kita hapus. Oke, setelah itu kita ke awal, klik lapisan, lalu media, tambahkan foto yang berbeda ya, tambahkan foto yang berbeda. Saya pilih yang ini ya. Oke, lalu durasinya sama ya guys ya. Lalu kita klik icon kunci, lalu kita miringkan ke kanan dulu di awal lapisan ya, kita miringkan ke kanan dulu ya di awal lapisan. Oke,
Setelah itu kalian lebarkan, lebarkan sampai melebihi kotak hitam ya. Lebih lebar lebih bagus ya. Oke, lalu kalian ke akhir, klik tambah kunci, lalu kalian perkecil dulu fotonya. Perkecil dulu fotonya. Kita miringkan ke kiri ya, guys ya. Kalau sulit kita geser dulu. Kita miringkan ke kiri. Nah, seperti itu ya. Lalu kita taruh di tengah lagi, kita lebarkan sampai full ya atau melebihi kotaknya ya. Lebih lebar lebih bagus. Oke. Setelah itu kita ke tanda ungu yang pertama. Nah, di situ kalian klik lapisan fotonya, klik icon kunci lalu tambah kunci ya. Tanda ungu berikutnya tambah kunci. Ke tanda ungu berikutnya tambah kunci, ke tanda ungu berikutnya tambah kunci. Oke, setelah itu kita ke samping tanda kunci yang pertama, tarik fotonya ke bawah. Lalu ke tanda ungu ke kunci berikutnya tarik foto bawah, ke samping kunci berikutnya tarik foto bawah. Ke samping kunci berikutnya tarik fotonya ke bawah, ke samping kunci berikutnya tarik fotonya ke bawah ya. Oke, kalian paham ya? Jika sudah kalian centang, lalu kalian klik lapisan fotonya, klik lapisan fotonya, lalu kita klik titik tiga yang atas itu, lalu kita pilih pindah ke belakang ya, pindah ke belakang. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya. Oke, kalian simpan. Jika sudah kalian kembali ya, kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya, yang ada musiknya tadi. Oke, setelah itu kalian ke akhir, klik media. Kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Yang project 1 kalian tambahkan 1 video, project 2 tambah 1 video, project 1 tambah 1 video, project 2 tambah 1 video, totalnya 4 ya. Oke, setelah itu ke pengaturan penyuntingan durasinya 1,7 ya, tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu klik fotonya, tambahkan klip grafis, kalian cari overland. Kalian cari overland ya, guys ya. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Pilih yang nomor 1, oke? Yang nomor 1 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian klik media, kalian tambahkan video yang project 1 dan project 2 lagi ya. Project 1 1, project 2 1. Oke, setelah itu kalian ke awal video tersebut yang pertama. Nah, di situ ya, klik lapisan. Lapisan lalu efek, kalian tambahkan efek replika adegan. Oke, tambahkan. Durasinya kalian panjangkan sampai akhir ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lebarkan sampai full ya. Lalu ke pengaturan efek, abaikan ubah jadi 1, atas ubah jadi 2, lalu scroll ke bawah cermin ubah jadi 1. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 1,7 ya, tambahkan 2 foto. 1 2. Oke, setelah itu klik 1,7 yang pertama ya. Nah, yang ini. Kalian tambahkan klip grafis, kalian cari Halloween Party dari Beijing. Halloween Party kalian pilih yang nomor 1 ya. Oke, klik lalu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari Love Again dari Beijing. Love Again kalian pilih yang nomor 6 ya, yang nomor 6. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir, klik media, kita tambahkan video yang project 1, 1 video. Lalu yang project 2, 1 video. Oke. Setelah itu kita ke awal video yang project 1 ya. Nah, di situ kalian klik lapisan, lapisan lalu efek, kalian tambahkan efek replika adegan. Replika adegan ya, tambahkan. Durasinya panjangkan sampai akhir ya. Oke, setelah itu lebarkan efeknya sampai full ya. Oke, lalu ke pengaturan efek. Pengaturan efeknya kalian ubah ya. Abaikan ubah jadi 1, atas ubah jadi 3 ya. Lalu kalian centang ya. Oke, lalu kita ke awal video project yang pertama. Nah, di situ kalian klik lapisan lalu efek, tambahkan efek pergeseran garis ya. Pergeseran garis. Oke, tambahkan. Durasinya panjangkan sampai akhir ya. Oke, sama dengan replika adegan tadi. Lalu sesuaikan ukurannya, foto yang tengah ya, dari atas sampai bawah seperti ini ya. Lalu ke pengaturan efek ya. Direction ubah jadi 1, number ubah jadi 1, movement ubah jadi 0 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir, klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 1,7 ya, tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kita klik fotonya, tambahkan klip grafis, kalian cari overland. Overland ya kalian cari. Kalian pilih yang nomor 1. Oke, centang. Oh ya, efek pergeseran garisnya kepanjangan ya, kita pasin dulu. Oke, jika sudah pas tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.